Okay, hi. Assalamualaikum. Okay, yang ni video part 2 eh. Okay, part 2 menjahit. Okay, baik. So, Ami akan sharekan kepada anda betapa mudahnya kan. Betapa senangnya nak menjahit kan. Kalau kata kita tak tahu, kalau kata kita newbie, okay, so kita kena belajar. Okay, so jadikan mesin jahit anda ni sebagai mesin ATM. Okay, so siapa yang boleh buat dia bagi dia jadi mesin ATM? Kita sendiri lah. Okay, baik. So, yang ni bahagian kantung dia yang kita potong dua tadi kan. Okay, untuk mula-mula kita nak jahit, nak cantum. And bahagian nak buat seluar boxer ni bahagian kantung dulu. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bagi banyak sikit. Okay, adjust mata jahitan semua dah cantik. So, kita jahit dia. Okay. Jahit, lepas tu matikan sebelah lagi. Okay, so sangat senang menjahit ni, memang sangat senang. Orang kata apa, hobi yang boleh mententeramkan jiwa, menenangkan jiwa eh. Hobi yang boleh memberi kita keuntungan, hobi yang memberi kita kewangan. Okay, siapa nak bagi kat kita kalau kita tak usaha? Eh, apa, jangan duk berangan, duk tidur kan, duk berangan, isu dapat duit, isu dapat duit. Kalau tak ada usaha, takkan dapat. Okey, percayalah. Okey, baik. So, dah siap lah jahit tong tu. Okey. Dah siap lah ni. Okey, lepas tu lah ni kita buka ada. Bila kita buka, so dia akan jadilah macam satu kentong kan. Satu, apa, yang boleh isi sesuatu. Ha, macam tu lah. Okey, so Awin nak ingatkan yang ni bukan lolak ke apa kau. Yang ni sebab bila kita belajar sesuatu benda tu, kita kena belajar lah. Okay, so dia jadi macam ni. Bahagian ni memang dua lapis. So dia ada satu gendolan kat sini. Okay, lalu ni kita nak buat apa? Kita nak cantum kat dia. Ambil dia kata blok lah. Okay, dekat sebelah mana yang kita nak cantum, puan-puan? Okay, puan-puan tengok bagi betul. Eh, baru belajar hari ni pun dia boleh buat. Nampak ni? Ni nak apa, bahagian hak yang dia keruk banyak kat atas tu. Hak tu kita nak cantum kat situ. Okay, buka dulu macam ni. Buka dulu macam ni. Okay, lepas tu kita ni. Kita nak letak dia. Macam mana kita nak letak dia? Kita jahit sebelah-sebelah dulu kan. Okay, so kita letak dia kat bawah. Dekat bawah kita letak dia selai satu. Okay, perbetul bagi elok-elok lagu tu. Okay, letak dia bawah tu, tapak tu, supaya dia tolong pegang kat kita. Okay, so kita dah buat macam tu. Lepas tu kita ambil satu lagi. So kita letak dia tau ni. Lagu tu. Okay, so dia jadi tiga line. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh letak lah lagu tu. Apa jack, apa reverse balik, apa macam bawa orang tu kan. Okay, lepas tu betul lah mereka ni tiga-tiga ni. Jangan duk tarik salah satu. Nak tarik, tarik tiga. Tapi tak payah duk tarik dia. Betul basi. Kan tengok atas elok, bawah elok, semua dah rata elok. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Nampak lah. Kan sesuatu benda yang sangat mudah. Okay, baik. So bila dah sampai separuh jalan. Okay, so yang ni kita perbetul. Memang dia masa kita potong tadi kan, dia melengkung. Tapi apa, jangan risau. Sebab sebab kita buat dia, bukan dia buat kita. Ni yang petok bagi betul elok-elok kan. Okay, lepas tu yang ni putuk, bagi dia sama-sama macam tu. Apa jahit? Jahit sikit berhenti sat. Sabar. Mencik ni, sebab tu dia mencik ni, dia ajak kita jadi seorang yang penyabar. Okey, dah genjok pergi lagu tu. Apa, basi dia tu bagi kena elok-elok. Lepas tu, jahit lagi jari kita ni. Allah bagi banyak kan. Ha, letak tangpu satu ni, teksu satu. Entah hujung ni satu, nampak? Ni. Lepas tu, mati Allah. Senang rupanya. Lagu ni saja. Lagu ni saja. Okey, baik. Sama juga teknik dia kan. Macam yang Abi duk ajak selalu lah. Okey. So, yang ni, kita nak jahit sebelah lagi. Okey. So, bila kita nak jahit sebelah lagi, so, kita tak mau yang ni mengganggu. Okey. Jadi, apa dia yang perlu kita buat ni? Ha, nampak tak? Nampak tak? Bukan takat menjahit saja. Okey. Dalam masa menjahit tu pun, kita gulung, kita gulung dia. Kita gulung dia sebab apa? Sebab apa kita gulung? Sebab nampak lah. Sebab kita nak jahit yang sebelah lagi. Jahit yang sebelah lagi. Yang ni pun gulung masuk ke dalam. Yang ni adalah teknik di mana kita akan sorokkan basi jahitan. So apa kena belajar benda ni?
Sebab dia tak payah mana. Okey, so letak kat dalam tu. Okey, letak kat dalam tu. Kalau lah kata tak faham eh, Cikgu Abi letak ke mana. Hampa pelan-pelan. Okey, hak ni pun sama kok. Hak ni letak tengah-tengah dia macam tu. Okey, so kalau kata hampa ada masalah. Masalah apa? Masalah ni lah nak faham kan. Tak apa, bubur meniti. Okey, yang ni gulung masuk ke dalam ni. Gulung ketayap. Ketayap ni hampa awak masuk kat dalam. Okey, ambil hak bahagian atas tadi tu. So yang ni lah kan. Kalau orang kata apa, kalau hampa tak faham pun meniti tu. Orang kata yang ni lah yang sesuatu yang seronok. Orang kata kalau kata menjek ni, orang kata aroma. Bukan aroma. Aroma tu bau kan. Orang kata apa, terapi minda. Dia ajak kita bagi jadi sabar kan. Kalau kata ada juga kan, orang kata tukang zik kelarah ni, dia kira jadi lah. Dia kira cantum lah, herot ke, petot ke, dia tak ada masalah tu. Itu satu penyakit juga lah. Sebab apa kita kena sabar. Bila kita buat sabar, kita buat bagi elok-elok, InsyaAllah hasil dia bukan elok. Apa dia buat tu? Okay, sediakan ni. Dan yang ni lagi, hak ni kita kena bagi dia sama pula kat bawah ni. InsyaAllah benda tu memang dia macam ber, sekali fikir dia tak masuk logik kan. Tak logik dan tak masuk di akal, sebab satu tu potong straight, hak satu lagi tu potong melengkung. Buat dulu, jangan duk hujah. Ha kan, buat dulu. Ada orang dia tak buat dia praktikal tu tak buat baru amali. Tapi dia dah boleh, orang kata apa, dia dah boleh hujah. Hujah ni tak kata mampu, tak sampai potong lah tu. Ingat senang nak je, mampu tak sampai. Okay, tak, memang tak akan sampai lah, sebab dia tak buat. Okay, so nampak tak? Tu sampai boleh? Okay, baik, jom kita start je. Tak kisahlah kot mana pun, dah bubuh meniti kot ni, kita start kot bawah. Okay, so benda ni kena belajar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia memang lah ada kan, tak semua perkara hak kita buat dia semudah ABC. Nak pegang-pegang macam ni kan. Mungkin part ni saja pun bukan dia susah pun. Kalau kata mulut kita, lidah kita, fikiran kita, bismillahirrahmanirrahim, apa ribu sebelumnya pun jangan lupa sebab dia terkeluar. Kita sentiasa berkata mudah saja, insyaAllah. Mudah saja, saya boleh cuba. Mereka dah buat banyak dah, saya pun boleh lah, insyaAllah. Okay, mesti boleh. Kalau kata kita tak cuba buat kan, kita tak cuba buat sampai bila pun tak boleh. Okay, so sampai hati-hatilah, pelan-pelan. Boleh kan, belah sana boleh, takkan belah sini tak boleh. Nah, no, betulah kan. Okay, so pelan, jalan-jalan pelan-pelan. Sebab tangan dia melengkung tu, dia nak kata susah, dia tak susah mana. Okay. Sebab tu kita kena fikir senang. Fikir je. Fikir senang. InsyaAllah dia mai lagi kat kita hak senang. Kan? Bila kita nak buat satu perkara tu pun, dia akan jadi dengan mudah. Nah? Okay. Sikit-sikit. Tu jalan lagi. Bagi dia berkata semua. Sebab dia boleh. Boleh. Kalau dia kena tolong lah. Tangan tolong, mata tolong, minda tu kena tolong. Otak tu kena tolong. Positifkan ke semua. Bila kita positifkan ke semua, anggota badan, anggota apa, mata, telinga kita, insyaAllah benda tu akan jadi mudah. Okey. Nampak? Tu dia akan siap. Siap juga. Okey, baik. So, nampak tu? Ni sotong gergasi nama dia. Sotong gergasi. Okay, lepas tu tarik ya pelan-pelan. Apa tarik pelan-pelan? Tarik pelan-pelan. Okay, tarik pelan-pelan. Nampak tak? Betapa magicnya. Okay, dah ada 2-3 pola dah. Dah ada 2-3 video dah. Pilah tengok. Okay, tarik pelan-pelan. Buat keluar. Okay, pasal apa nak kena tarik-tarik pelan-pelan? Yang ni adalah teknik kita nak sorokkan basi. Sama juga kan, bila kita jek baju kanak-kanak pun, kita sorokkan jahitan kita. Bila kita banyak kita sorokkan jahitan, so apa, sesuatu hasil kerja kita tu dia akan jadi lebih mahal. Ha, dia dia nampak. Allahu Akbar. Sudah siap dah bahagian tengah dia. Dah siap dah bahagian tengah dia kan. Okey, sudah so siap lah ni bahagian depan dia. Okey, baik.
So bila dah siap dah bahagian depan, kisahlah pi hampak lah kan, supaya lebih mudah kita nampak. Okey, baik tu dia eh. Nampak. Ah, tu dia. Ini kita buat saiz besar. Okey, so yang ni kantung dia dah pun siap. Dah pun siap, okey. So yang ni nampak. So kalau ini orang panggil ni, kalau ini seluar lelaki dia memanglah macam ni. Okey, baik. So yang ni dah depan dia dah siap. Sekarang ni kita nak pi siapkan bahagian belakang. Tengoklah. Mudah sangat ah. Hak tadi kita dah siap dah gantung tu, pasal lo ni kan. Kita ajak pi cantum saja balik bahagian belakang ni berapa inci, setengah inci ya, macam tu kan. Kita jahit tepi ni, lurus ni. Lepas tu kita sudahkan dia dengan jahit tepi. Okey, sat lagi apa yang pula yang kita nak buat? Okey, jom tunggu. Okey. Awi pijak tepi dulu. Awi pijak tepi dulu. Lepas tu baru kita main tindih. Dia lagu mana pun tak apa. Lagu mana pun tak apa. Okey. So kita letak tapak kita atas pada jahit tepi tu, reverse dulu. Okey, so kita jahit bawah-bawah kain. Yang ni cara kita guna apa? Kita menggunakan teknik yang mudah lah. Okey, baik. Okey, kemudian kita nak buat apa lagi? Bila kita dah sudah yang tu, ha. So, kita buatlah macam ni pula. Okey, lawan ni kita. Lawan ni kita nak buat apa, puan-puan? Kita dah jahit depan. Yang pertama, kita jahit kantung dia. Yang kedua, kita jahit kiri kanan dia. Lepas tu, kita buat teknik sembunyikan basi di dalam. Okey, sebab kita tak mahu dia macam geli-geli kat kawasan apa depan kita. So kita buat teknik yang sembunyi. Kemudian dah sudah yang tu, kita jahit tadi kita guna apa? Teknik gulung ketayak. Gulung ketayak. Okey, baik. So lepas tu kita jahit bahagian belakang, dan sekarang ni kita nak cantum bahagian bawah paha dia. Paha dia. Leh. Okey, so kita nak jahit macam ni tokoh ibu boleh, kan? Tapi dah Abi belajar, dia suruh cantum. Maknanya kita cantum lah ni. Kan? Okey, baik. So, lah ni kita nak mula bahagian depan dulu. Sama juga. Apa nama ni, dia bahagian ni kita tanda tengah dulu. Kita tanda tengah, cukuplah sekadar mata kita saja yang nampak, kan? Abi selalu pesan lagu tu sebab kita tak mahu bagi apa dia luka parah. Ha, dia bagi luka parah dia buat apa? Kan? Okey. So, kita gunting. Senang. Ingat saja yang tu. Kalau nak buat bila-bila pun, ingat benda tu senang saja. Cikgu Abi kata senang. Senang. Memang senang. Okey, letak dulu kat bawah. Tengok ni. Okey, ni hak bahagian belakang dia kita biar dulu. Kita nak buat hak depan dia dulu kan. Okey, lepas tu yang ni pun dia dah ada tengah dia kan. So, apa letaklah kat tengah dia macam ni. Okey. Sudah ada hak tu. Okey. Kemudian ambil sekeping lagi. Letak atas dia pula. Lepas tu. Okey. Dah. Dia tertutup macam tu. Lepas tu, ambil lah rombiniti. Bubuh dia kat situ. Bagi dia biar kat situ macam tu. Okey. Lepas tu, kita nak buat apa pula? Ni kita perbetul lah ni. Perbetul lah tiga-tiga ni. InsyaAllah, kalau kita potong tu, ikut tu betul dia. Dia lepas. Kan? Okey, baik. So, kita pun jahit kat bawah dia. Dia tak sampai 1 inci tau. Pencik lah bubur 3 pun betul ke. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, okay, ni kita pun betul dia. Macam lah tadi juga. Jalan sikit-sikit kan. Okay, so ingat eh. Masah pun nak cek tu. Mereka kata cikgu Abi kata senang saja. InsyaAllah. Kalau cikgu Abi boleh buat, kami lagi. Terror lagi boleh buat. Kan? Okay. So, dia kena macam tu lah. Dia kena macam tu lah. Saat nak rabu. Saat apa dia ni. Macam. Oh. Hatu kantung dia. Okay. So, jahit lah. Okay. Dah sampai dekat tu. Okay. Kalau aku pakai jarum langgak lari tak apa. Kalau tak pakai jarum langgak lari, jangan duk gagal jahit. Saat lagi dah remen mata jarum. Ambil. Hati pula tengok. Allahu Akbar. Ambil hak ni pula, letak atas dia. Allahu Akbar. Senang saja. Nah.
Senang saja. Ingatlah yang tu dalam fikiran kita supaya bila kita buat sesuatu tu kalau kita rasa dia mudah, insyaAllah kita bukan nak belagak ke apa ke, cumanya kita nak, orang kata apa, nak teman pemikiran kita tu, kita nak bagi semangat dekat pemikiran kita tu kan. Sebab bila kita menjahit macam ni kan, bukan ada ni yang pun ingat buat cik Kiah kata Allah senang saja hang buat, hang buat, hang buat, Allah hang buat lah cik Kiah kata. Tak ada siapa yang akan kata kat kita. Tak ada siapa yang akan kata kat kita selagi kita sendiri yang tak berusaha. Okay, baik. So macam ni kan, nampak tak? Nampak tak? Basi dia kan, basi dia sembunyi kat dalam. Okay. So tapi kalau kata saiz kecil kan, dia boleh tau. Dia boleh. Kalau kata yang ni hampa nak buat macam tu juga kan, teknik ni. Okay, so macam mana nak buat sebelah ni kan, sebelah ni. Okey, satu boleh buat, satu lagi kalau tak mau buat pun tak ada masalah. Okey, satu lagi buat macam ni. Yang ni pegang macam ni. Okey, kalau lah kata macam ni. Yang ni duduk tang ni. Okey, Ustaz Awi nak ajak cara kalau kata kita buat hak besar ataupun kita gunakan tempat kan, mungkin dia susah sikit lah. Okey, apa cik dulu macam ni. Cik dulu selapih dulu. Cik dulu selapih dulu. Cik dulu selapih. Okey. Cik. Jek ya tak apa kan, insyaAllah ni buatlah seluar dekat ayah kita ke kan, kat cik abang kita ke, birthday mereka lah, apa bagi seluar ni lah, apa buat Jek sendiri tak gaduh lah kan, jimat duit yang ni pun orang kata apa, sesuatu yang berharga juga kan, kalau mereka menghargai kita lah. Alah, okay, itu dia. Aduh, ya Allah Tuhan ku, okay, nampak tak? Senang, senang. Apa guna pula tu beli dekat Shopee baru RM25. Okay, dapat pula 4 jenis kan. Boleh ambil order kan, buat dekat anak beranak semua. Okay, baik, nampak lah. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, lah ni kan, kita dah sudah jahit sebelah tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, setengah orang dia mudah faham, setengah orang dia payah sikit nak faham. Okay, tak apa, hampuk. Kalau ni kan, kita nak buat teknik pun. Awi boleh je ajak kalau kata cara nak jahit tu pijak tepi halus. Jahit tepi biasa pun boleh. Tapi Awi tak boleh lah. Awi nak kena juga ajak teknik macam ni. Ha, ni. Tadi kita buat ketayak kot ni lah ni. Kita buat ketayak kot sini pula. Sebab cara ni senang. Kan, cuma hampa nak punggah buat keluar lagi je. Dia, orang kata apa, bukan mencabar. Dia macam, dia uji lah kita sikit. Kan, cara lah buat keluar. Nampak tu? Okay, tadi kan, kalau kita tak jahit dulu kan, sekejap kita, Abi nak mudahkan anda je. Nak mudahkan anda je. Abi boleh buat cara tu. Okay. Okay, belajar buat tu. Belajar buat. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Okay. Nampak? Dia sama lah. Dia sama. Okay. So, dia sampai. Okay, sekarang ni teknik apa nak walk keluar dia pula. Walk keluar tu, dia kena fikir. Okay. Allahu Akbar. Nak jatuh lah. Okay, sah? Okay, kalau kita tengok macam ni kan, apakah kita nak cakap lah? Apakah beda kan? Apakah ia? Okay, baik. So, macam ni kita nak buat? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, setiap sesuatu apa kita nak buat tu, bismillah lah lah. Okay, bismillah. Dan tarik lah dia. Tarik pelan-pelan, insyaAllah. Tarik pelan-pelan. Okay. Jahitan ni kan, kalau lagi banyak kita dapat sembunyikan jahit tepi tu kan, okay, so dia lebih bernilai, lebih mahal. Macam tu, macam tu. Okay, so kalau kita masuk satu-satu butik kan, bila kita tengok tak ada jahit tepi, yang tu lah sebenar-benarnya. Okay, faham tak? Nampak? So dah jadi dah. Masya Allah, Awi pula yang suspense. Eh, takut tak jadi. Macam mana ni? Okay, tu dia. Alhamdulillah. Ambil kau. Nak sangat kan? Besar. Ambil. Tu dia besar. Memang besar sungguh-sungguh hati. Memang besar sungguh-sungguh hati. Okay. So sekali ni memang alhamdulillah orang kata kan. Okay, nampak? Okay. So ada lagi yang tanya. Pasal apa tak sama? Pasal apa saya buat tak sama? Pasal apa hak belakang tinggi? Pasal apa hak depan rendah? Habis tu isi punggung kita tu lagu mana? Dekat belakang tu dia memang naik tinggi punya. Orang lelaki pun sama macam tu kan. Okay, orang perempuan pun sama macam tu juga. Okay, apa, jangan duk risau, jangan duk buat terkejut apa semua. Okay, so lah ni hak bawah kaki dia ni kan,
Ni bawah kaki dia ni pi lah jahit lipat eh. Lipat setengah inci, lipat lagi setengah inci. So macam tu jahitan dia lebih kemah daripada kita pijak tepi. Okay, kita pijak tepi, kita nak terijak tu. So dia tu dia tak kemah bila kita basuh nanti. Mungkin dia akan tertarik ke apa kan. Okay, lipat satu dan lipat lagi satu. Ah, so dia macam tu. Okay, yang untuk bahagian pinggang ni, okay, dengar elok-elok lah. Bahagian pinggang ni, macam mana kita nak buat? Okay, kalau lah kata kawan tu pinggang dia, perut dia 40 inci, kita kena tolak 6 inci. Baru dia sedap pakai. Ataupun kita tengok juga kepada keadaan getah tu. Okay? Okay, so siap ah? Nampak tak? Okay, dekat sini kita sembunyikan jahitan dia. Nampak tu? Kita sembunyikan basi dia. Sebab tu kita kena buat macam tu. Okay? And di luar cantik, di dalam pun cantik, okey? Kena buat benda ni, dia kena buat baru kita boleh tahu nampak. So tak ada pun di dalam dia, tak ada langsung apa? Ada juga ni. Ada juga ni dekat bahagian belakang punggung. Okey, satu lagi kan, kalau kata kita tak ada jahit tepi, hampa jangan jahit tepi macam ni, tapi hampa lipat macam tu. Lipat macam tu, okey? So pi tindih kasih dekat dia. So dia ni dia tak kena lah bahagian belakang kita kan. Taklah gatai. Betul? Okey, boleh. Jom kita. Lalu ni kan, Abi nak ajak anda bubuh getah dulu. Kan, bubuh getah dulu sat lah. Okey, yang ni getah dia. Yang ni getah dia memang getah untuk boxer. So kat mana anda nak dapatkan getah untuk boxer ni? Okey, anda boleh lawati FB dia Suhada Guard. Okey, so Abi memang beli getah ke apa ke semua dengan Suhada Guard ni. Okey. Okey. So lah ni kita nak jahit getah, eh. Okey, perkara pertama yang kita nak buat, kita kena cantumkan dia ni, eh. So Abi tak cantum macam ni sebab Abi tak suka pada benjolan tu. So Abi buat macam ni. Okey, dan kita akan kemaskan dia dengan jahitan zigzag, eh. Okey, so untuk getah Abi suka guna mesin portable. Okey, so yang ni pun orang kata apa, menjadi satu impian lah kan bagi kita tukang jahit. Sebab apa bagusnya kita kena ada mesin brothers ni? Sebab kita nak jahit lubang butang ke apa ke senang. Okey, letak bagi dia selisih setengah inci kan. Okey, lepas tu kita kena orang kata apa, adjust jarum tu bagi dia tertutup lah. Bismillahirrahmanirrahim, saya Abi try tu kan. Bagi dia tertutup tu, so dia orang kata apa, dia takkan berbulu lah macam tu. Okey, so kita buat lagi, ulang balik lagi baru sebelah sini. Okay, dia macam luas sikit. Abi pun tak berapa. Okey, pak kot terai. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so siap sebelah sini kan. Lepas tu kita kan ada lagi sebelah sini pula kan. Okey, so kita pemati dia. Potong. So kita cek belah sini pula. Macam tu lah. Okey, try. Okey, lenggok pi. Lenggok main syok awak tengok kan. Okey. Ni. Cek lagi. Kalau rasa tak puas hati ni, ulang lagi sekali. Tak ada masalah. Kita buat dia. Okey. Ulang kali lagi. Okey, baik. Dah sudah lah kot kan. Okey. So, kat tapak ni. Okey. So, kita tengok hasil dia. Kita tengok hasil dia. Nampak? Sekejap. Mana? Mana dia? Tang mana? Tangan. Tu dia tu. Kan? So jadi yang hujung dia tu, dia tak ada lah bulu sebab dia dah masuk ke dalam tu kan. Ni patutnya ijah lebih kecil sikit mata jahitan dia tu. Okey, baiklah, ni kita kita nak cantum di pinggang seluar tu. Okey, so kita nak jahit sat. Okey, lah ni kita nak ambil dulu sudut kan. Yang ni dekat bahagian, nampak tak? Nak tunjuk lah. Okey lah.
So yang ni bahagian tengah dia. So kita kita nak tanda dulu empat penjuru. Okay. Lepas tu yang ni kita letak. So kita tanda pula ujung sini. Kita nak ambil empat penjuru. Okay. So yang sebelah sini pun. So sama juga. Kan. Okay, anda kena buatlah untuk family kan. Kalau masih ada ayah. Kita buat hadiahkan dekat ayah. Eh? Okay. Okay, bila dah sudah yang tu, macam ni. Okay, so yang ni kan. Yang ni, anda cuba. Nampak kan? Anda cuba cari dia punya yang betul-betul apa. Tu dia duduk kat depan dia. Dia duduk di depan dia. Ha, macam tu kan? Kata tu kan, ejaan dia tu. Dia punya perkataan dia kan? Okay, so dekat depan dia tu. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, sebab tu yang ni, basi dia, Awi bagi lebih 1 inci. Ha, tu yang Awi cerita tadi tu. Pasal apa basi dia, Awi bagi lebih 1 inci? Sebab, kita nak jack ni. Ni, kita nak talk tau ni. Sebab apa kita kena talk tau ni? Sebab yang ni cara dia kita nak, orang kata apa? Kita nak adjust dia lah, bagi sama. Kita kan newbie, Awi pun kan newbie. Okay, so kita buat macam ni. Okay, so sama macam ni kan. Yang kiri kanan dia tu. So yang ni kita letak kat belakang dia. Okay, so tengok ni. Tengok ni. Tengok ni. Ni kan. Okay. Angkat ni. Dia duduk macam tu. Macam tu. Lagu tu. Tu dia banyak. Okay, nampak? Awi bukan apa nak bagi anda faham. Okay. Faham kan? Okay, lepas tu lagi satu. Lagi satu pun. Ni baru penjuru kanan. Okay, so penjuru kanan ni pun sama pak. Ambil ni. Tak nampak kan? Lock dah. Ambil tau ni. Lepas tu buat masuk ni. Okay. Buat masuk tau ni. So kita dah pegang dia tau tu kan. Okay. So nampak tu. Hak bekas tanda tadi. So kita bawa dia pergi ke pinggang. Macam tu. Okay. Nah. Mudah saja. Masya Allah. Subhanallah. Okay. So kita bubur-bubur peniti lagu tu. Dan satu lagi. Satu lagi. Kamu hang belah sini hang cucuk jari aku ah. Dia cucuk dah. Okay, so anda hati-hati lah sikit eh. Yang tu lah orang kata kan. Onak dan duri. Kulalui. Okay. So ni kat sini. Nampak kan? Okay, baik. So kita pun. Project lah hati-hati sikit. Okay, so kita dah dapat dah empat penjuru. So mereka akan dapat dah orang kata kedut yang sama eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita try nak tarik kan. Tarik sat, bagi kecil sikit supaya dia nampak jauh sikit. Kecil sikit. Gitu. Okey, so di antara jarum peniti dengan peniti ni bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ha tu dia dapat dah. Okey, jom. Tak mahu dengar-dengar masa. Okey, sebab apa tak sabar kan, nak tengok dia punya ni dan jangan lupalah kan kentalah jahit kan. Kalau tak jahit dia tak jadi juga. Kental jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Okey. Ni. So masa kita nak jahit. Ni Abi dah tunjuk kali kedua dah ni. Yang pertama hari tu kita guna kain tu kan. Ni yang ni kita guna kain ni pula. Okey. So yang mana kita nak start dia kat mana? Kita start dia dekat sisi ya. Dekat sisi ya. Dan ni. Okey, so sisi. Okey. Bawa masuk dia. Bawa masuk dia bawah tu. Okey, lepas tu kita letak apa nama ni tapak tu yang setakat mana jarum tu boleh pi. Setakat mana jarum tu boleh pi. Okey, kita boleh check dia. Gitu. Okey, nampak kan? Nampak tak dengan sempurna? Okey, Abi jenguk sat. Okey, baik. Okey, so cun gila cantik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita sat. Okey. Sudah sat. Dia ambil tarik kan? Okay, baik. So, kawan kita, dia habak, dia kata rumah dia ada mesin portable je. Lepas tu, bila dia jahit getah kan? Bila dia jahit getah tu, mesin dia pun lari. pasal apa mesin tu lari? Okay. Kena tarik juga kat belakang kau. Oi. Okay, ni nampak eh? Okay, so tarik bagi dia cegang. Okay. Pegang kat ni. Kita pegang tang tengah dia. Gitu. Gitu. Okay, lepas tu kita ni, yang ni kan. Okay, sat. Dia kena pelan-pelan lah. Okay. Ni getah dia tak berapa mau duduk elok. Okay, yang ni pegang dulu tangan ni. Jangan bagi dia lari. Mana dia tapak dia.
Abi pun bukan duk guna dia selalu. Ha, yang penting dia kan, hak atas ni kita kena bagi sama. Okey, so kita pegang balik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hak belakang pun tarik, hak depan pun apa? Tarik juga. Okey, bagi dia jalan. Mata fokus. Sebab kita tak mau bagi dia herot petot. Dia orang kita kata herot petot. Okey, berhenti. Nampak? Okey, segak lah. Siapa kata tak segak? Mesin jek lurus pun boleh jek juga. Tapi dah ada hak ni, habis jek lah guna ni. Okey. So, lagi sekali tarik. Bagi dia tegang-tegang. Okey, jalan. Belakang jalan. Belakang tarik, depan pun tarik. Sebab apa kita kena tarik, Rodo? Sebab kita tak mau bagi mesin kita tu. Dia lari. Kawan kita kata mesin dia lari. Mesin lari, bergerak mesin tu. Okey, berhenti. Dah berhenti. Lagi sekali proses yang sama. Okey, sama juga macam tadi kan. Kita kena tarik sebab kita nak pegang dekat bahagian yang betul-betul. Lepas tu, okey, jalan lagi. Kali ni laju sikit sebab kita dah tahu cara dah. Okey, nampak tak? Okey, baik. So, Abi takkan skip ni sambil Abi nak jet, sambil Abi nak sembang dengan anda semua. Okey, so yang ni basi dia bagi sama. Sebab tu kita kena bagi lebih tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi. Jalan tu dengan penuh confident lah. Okay. Sebab apa? Sebab apa confident tu dia mai dari dalam diri kita. Dia tak boleh beli. Confident ni dia tak boleh beli. Okay. So kita jahit pelan-pelan. Dan bila kita dah ada ilmu jahitan tu, sebaik-baiknya kita kena kongsi dengan orang. Kongsi dengan orang. Pasal apa Abi kata kena kongsi kan? Okay, setengah orang bila berniaga kan, dia apa yang tu adalah harta dia. Yang tu adalah orang kata apa? Sesuatu yang dia tak boleh kongsi sebab yang tu adalah sesuatu yang dia cari makan. Tapi memang sangat berbeza dengan manusia yang bernama Abi Manik tu, setiap apa saja yang dia tahu dia nak berkongsi. Sebab bagi dia perkongsian itu adalah percambahan percambahan ilmu yang dia tak ada. Okay, so, itu Abi punya pegangan. Mungkin kita tak sama. Kita tak sama. Okay, so dah sampai yang terakhir punya ni. Yang terakhir pun sama juga. Okay, so kita jangan tarik kuat sangat. Okay, macam tu kan. Okay, semakin Abi berkongsi dan semakin Allah memberi Abi ilmu pengetahuan yang lain. Okay, contohnya kan, kadang-kadang Abi juga dulu Abi terfikir kan. Abi terfikir kita, kalau aku dah cerita lah, aku tak tahu dah nak ajak apa lagi kan. Tapi tengoklah, Allah bagi kemahiran, Allah bagi ilmu untuk, orang kata apa, buat boxer, buat spender, buat boxer kan. Yang sampai apa followers Abi kata awak lo Kak Abi tak ajak kami dari dulu. Kalau tahu dari dulu PKP hak dulu tu kami dah boleh buat lah kan. Okey, yang pun agak-agak lah kan. Okey, baik. So bila kita dah sudah yang tu kan, kalau kata apa kita buat satu ni dia tak berapa cun tau tak. Lepas tu kita adjust, kita genjak lah ni pula. Kita genjak. Okey, macam mana kita nak tahu kan benda tu kita genjak okey tak okey? Kita berpandukan kepada garisan. Okey, kita berpandukan kepada garisan yang ni. Okey, so sama juga, tarik juga bagi cikang. So kali ni kita tak teruk dah sebab kita dah zig dah lapisan yang pertama. Okey, jalan lah. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa. And sebab bila kita bismillah, kerja kita akan jadi lebih lancar lagi. Okey, jalan. Okey, kali ni jentera kita lebih laju, laju dah laju sebab kita dah ada panduan yang pertama tadi. Okey. So dia memang cantik, cantik sangat. Okey, so anda cubalah kan, kalau kata Cik Asban nak bagi hadiah untuk birthday tahun depan kan. Okey, ataupun yang masih belum terlepas lagi, minta mesin ni kan. Minta mesin ni. So mesin, bila kita dapat mesin jahit ni, okay, dia sangat-sangat membantu kita dan boleh mengembalikan modal yang kita keluarkan. Nampak tak? Okay, baik. Ya Allah, memang seronok sangat. Okay, so dia ada merupakan satu terapi minda kita. Kalau kita dapat siapkan sesuatu seumpama seolah-olah kita baru, orang kenapa? Baru dapat pegang steering kereta. Macam tu lah. Okay, so jalan lagi sampai habis. Okay, jalan lagi sampai habis.
Nanti ada dua cara. Okey, nanti Abi tak mau nak janji lah kan. Kalau nak guna mesin lurus pula macam mana? Mungkin kita kena lipat terbalik eh. Lipat terbalik setengah inci eh. Okey. Oh, nampak tak? Okey, lagi. Dah nak habis. Lagi. Sikit lagi. So Allah suka kepada orang yang sentiasa berusaha eh. Allah tak suka kepada orang yang terlalu banyak mengeluh kan. Banyak mengeluh sangat pun tak membantu kita. Okay. So dah siap lah. Okay. So kita pun potong. Okay, baik. So untuk bawah dia kan. Bawah kaki ni. Okay, yang tu nanti tak? Bawah kaki ni. So, bawah kaki ni terpulang lah kat kita kan. Dah kita pun ada mesin ni kan. Kalau kita nak jahit setengah. Okay, jahit setengah. Okay, so kita letak dalam tu. Kalau kita nak jahit zigzag. Hantam bila masalah. Apa sebab kita dah ada benda tu kan? Ha. Dia banyak lagi kat sini. Dia dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oi, banyak lah. Lebih daripada 10 kita nak pilih kat mana eh. Okay, so kita tu letak dalam tu, kita jahit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jahit tarik dulu, kita tekan. Sebab dia ni senang macam tu kan. Ha, itu adalah sebab ni habis saja nak bagi sama dengan pinggang. Haa, tu dia. Okay. So, cantik pun. Bukan nak pakai pergi tunjuk ke orang. Kita pakai duduk dalam rumah, pakai tidur. Ataupun kita pakai, apa? Dalam kain pelikat ke. Macam tu lah kan. Okay. Laju lah. Kadang-kadang kita duduk sembang-sembang kawan kita. Dia kata dia ambil tempahan kan. Lepas tu dia, bila dia cerita dia pun dia hanya menggunakan mesin portable ni saja kan. So kita awi lah kan. Awi macam awi rasa terharu tau. Sebab dengan mesin portable saja. Okay, so dia dah boleh ambil tempahan dengan begitu banyak eh. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak kata saya susah ada mesin portable saja. Okay. So sebenarnya kalau anda tanya Abi, Abi akan jawab beli toy mesin industri senang. Sekejap mana nak beritahu kan. Kena tiba-tiba tempahan. Orang kata apa? Jadi tiba-tiba jadi banyak ke apa ke. Okay. Okay. So siap dah bawah dia. Bawah dia. Okay. Sebab apa benang dia habis. Sekejap Abi tunjuk. Dan lalu ni kita nak nak cut bahagian dalam dia blok eh. So nampak tak macam tu? Okay. So dia cantik. Dia sebenarnya Abi tak tahu lah mungkin Abi dah buat satu kesilapan ke kan. Sebabnya kalau guna kain yang tu. Kalau guna kain apa? Okay. So kita akan potong lah. Kalau kita guna kain tu. Kain kain syuhada gad eh. Kain soda belum. Okay, so dia tak akan berbulu lah. Yang ni Abi pun tak pasti kalau dia nak dia berbulu ke tak ke kan. Okay, so kalau Abi salah, Abi tak boleh jek macam ni. Tapi tadi pun Abi tak terfikir. Okay, nampak tak? So dia akan jadi lebih kemas lah kat sini. Dia akan jadi lebih kemas kat sini. Okay, so anda potong je bagi siap eh keliling dia. Okay, sekejap lagi kita tengok macam mana hasil dia. Okey, dah siap pun. Okey, so tengok lah. Yang atas tu adalah bahagian, orang kata apa? Size polo eh. Size polo eh. Yang bahagian tu. 2XL. Okey, so boleh dapat dalam punggung 38 sahaja. Okey, yang ni habis size eh. Habis size. Habis meter orang kata. Kalau orang Kedah kata habis meter eh. Paling besar eh. Boleh besar lagi pada ni. Okey, so Abi dah tunjuk. Okey, dalam video part 1 macam mana cara kita nak besarkan pola yang kecil bagi jadi besar macam ni. Okey, saat kita try tengok ada tak orang yang boleh cuba kat kita eh. Okey, supaya anda lebih jelas tengok eh. So selamat mencuba tau. Okey, tara, dah pun siap. Okey, so kebetulan malam ni kita ada model untuk pakai. Okey, apa biasalah kan. Adik
dan Syafiq eh, kebetulan mereka setengah duk buat lagu kat sebelah, and ada studio sebelah mereka sewa. So macam ni lah hasil dia. Okay, so kalau yang adik pakai tu 38 inci punggung dia. Okay, dan kalau yang apa yang Syafiq pakai ni, kita dah besarkan daripada pola tadi. Okay, so macam tu lah lebih kurang eh. Okay, dan yang Syafiq punya punggung dia tadi dalam 58 inci. Ah, 58 inci. Cuba tarik sikit kat tepi dia. Kan bagi nampak besar kan? Ah, memang dia loose sangat. Okay, so dia pun labuh. Okay, baik. Kat mana kita nak dapatkan bola ni, Syafiq? Boleh dapatkan dekat Shopee, Awi, Mane. Jangan lupa, eh? Jangan lupa. Okay, hanya RM25 sahaja. Okay. RM25 sahaja, guys. Okay, baik. So, terima kasih banyak-banyak. Okay, so yang ni jadi anda boleh buat untuk family anda. Okay, bye. Assalamualaikum. Satu rumah, satu mesin jahit. Wanita berkemahiran mampu menjana pendapatan. Bye. Assalamualaikum.